Hai, hari ni aku nak share dengan korang resepi tom yum putih yang simple and senang. So, barang yang korang perlukan adalah air limau, cili, daun limau purut, bawang putih dan juga serai. Okey, untuk sayur ni korang campak je sayur apa yang korang suka dan aku tambahkan cendawan. Okey, untuk lauk, letaklah apa yang korang nak. Kalau ada ketam lagi. Okey, masukkan sahaja semua barang-barang tadi ke dalam kuali yang berisi air. Oh, skemanya kan aku cakap. Okey, lepas tu korang boleh tunggu je barang-barang ni empuk sampai masak. And then bila dah mendidih tu, masukkanlah cili dan juga daun limau purut. Kalau kau nak masukkan awal pun boleh. And then air limau ni aku gunakan 10 biji. Last kali masukkan cendawan. Okey, lepas tu siap. Okey, kalau korang suka dengan resipi-resipi aku, bolehlah like and share. Okey, dan jangan lupa follow aku dekat YouTube. Bye. Okey, dah habis. Dah habis. Tak ada apa pun. Aku saja nak masukkan dekat IGTV aku, sebab nanti kalau tak, serabutlah aku punya IG. Okay, bye. Thanks for watching. Annyeong.